Halo guys, welcome back bersama Oyanio TV. Kita kembali lagi akan melanjutkan misi ke-8 untuk menyelamatkan tukang jahit sekarang guys. Okay. Setelah beberapa hari ini kita menyelamatkan warga-warga yang diculik hantu, kali ini lagi kita akan menyelamatkan seorang abang tukang jahit. Kasihan banget ya guys. Oke, langsung saja guys. Oke. Kita akan selamatkan tukang jahit. Ya. Oke, kita sudah disambut oleh vampir. Ya, dan kembali lagi bersama si Bagong ya. Ayo. Halo, Pir. Pir, kamu lihat tukang jahit enggak? Aku tidak melihat tukang jahitnya. Emangnya kamu kenapa, Bagong? Pergi, Bagong. Kat, aku tahu. Aku tahu. Kamu mau menipu aku, mau pukul aku dari belakang. Aku tahu sekarang. Dasar. Pergi. Sudah lebih banyak setannya. Bagong. Rasain. Tukang jahit. Abang tukang jahit. Bakso ya. Abang tukang jahit. Mari sih. Oh no. Lihat tuh, vampirnya di atas kita. Lari ke sana kemari mencari alamat. Alamat di mana? Aduh. Dikejar aku terus. Aduh, kayaknya kita harus naik ke atas tembok ini deh. Ya. Oke. Okay. Kita melawan para setan-setan di atas tembok. Aku bukan papa kamu. Ya. Tukang jahit. Abang tukang jahit. Di mana kamu? Lihat tuh, tadi kalau kita ikut bawah kita akan tertusuk oleh duri-duri tajam ini. Lihat, panjang sekali, Bro. Lebih berbahaya lagi. Tuyul, kamu melihat enggak abang tukang jahit? Papa, jahit bajuku. Oh, aduh, iya, jangan-jangan dia jadi disekap para hantu untuk jadi tukang jahit pakaian setan. Waduh. Oke, kita lompat aja. Hop. Abang. Bang tukang jahit. Kamu di mana, Bang? Ada api lagi di sini. Aduh. Makuti jomblo lagi. Jomblo. Dasar. Aku mau ke kamu tapi kamu cat dulu pirang kamu ya jadi hitam. Bang tukang jahit. Aduh, datang lagi seocong. Setan. Ocong. Pergi, Cong, kamu. Aku mau cari tukang jahit. Pasti dia jahit baju kamu ya. Aduh. Takut aku. Abang tukang jahit, di mana kamu? Ya, ini uyul lagi. Aku berpikir sih, kayaknya ini uyul suruh juga tukang jahit untuk menjahit bajunya, guys, ya. Oke. Aduh. Pergi kau. Tertawa lagi. Ayo kita lompat. Kita harus lewat genteng nih, guys. Ya kan, aku sudah bilang apa. Hop. Abang tukang jahit yang datang malah si Kunti lagi. Di mana kalian sembunyikan abang tukang jahit? Cepat. Dia akan kami pakai untuk gaun pesta. Hah, gaun pesta? Pesta setan? Kurang ajar nih hantu-hantu ini. Lo, abang. Dasar butak. Gimana kalian sembunyikan si abang tukang jahit? Mereka tidak mau bilang, guys. Bang. Abang. Ocong lagi. Kacau. Ocongnya terdiam seperti itu. Kenapa kau terdiam? Suaranya. Cium aku, Cong. Bisa-bisanya kau, Cong. Hop. Aduh, ini lagi dia ada. Kita harus lompat di atas pangkalan ojeknya, Bro. Lihat ada semacam pijakan nanti. Oke, bisa.
Dalalalala, Ocong jadi ojek. Jek, Jek, Ocong ojek bisa antar aku ke dimana tempat kalian menculik si abang tukang jahitnya? Tidak. Aduh! Setan, sini kau. Maju kau. Kena duri kalian. Dasar. Didit bang, abang tukang jahit. Hei, katanya kalian mau bikin pesta. Pesta apa? Mana sih abang tukang jahit? Aduh, di mana lagi dia ini? Ada api lagi di sini. Terus ronda. Hop. Aduh, aku harus lompat ke sana. Wow, bisa. Gua vampirnya di api-api, guys. Maju kalian berdua. Maju, terbakar kau. Bakar kau ya. Hop. Nah, ini dia. Vampir. Mana abang tukang jahit? Di mana abang tukang jahit? Mereka menyembuhkan abang tukang jahitnya di suatu tempat, guys. Di manakah dia berada? Ini sudah jauh sekali perjalanan Bagong sampai sejauh ini, tapi belum menemukan si abang tukang jahitnya. Ini vampir-vampirnya semakin ganas. Semakin ganas juga mereka ternyata. Bakar kalian, lompat lagi. Abang tukang jahit, where are you? Bang. Setan. Dasar setan. Abang. Ini gerobaknya ada di sini, berarti dia sudah dekat. Bang. Abang, ini dia. Waduh, baiklah, akan keselamatkan kamu sekarang juga ya, Bang. Cepat selamatkan aku, Bagong. Aku mau dijadikan penjahit baju hantu. Waduh. Hore. Kita menyelamatkan abang tukang jahit.